Kalisa lagi di mana nih? Senayan ya? Senayan. Mau ke mana? Mau ke Moja. Nah, itu di seberang tuh tempatnya. Ada rumah balon besar ya? Iya. Yuk kita lihat nyebrang dulu ya, teman-teman. Oke. Iya. Yuk. Kita masuk yuk, udah di sampai nih. Ayo. Let's go. Kalisa lagi di hutan kota nih, teman-teman. Senayan, event Moja OTW. Yuk kita lihat ada apa aja sih di dalam. Ya. Kalisa mau beli apa? Es krim. Es krim. Baru sampai, kita di depan lihat stand es krim nih. Panas-panas, kita coba es krim dulu yuk, teman-teman. Di stand ini es krimnya bervariasi nih, teman-teman. Untuk harganya 18 dan 20 ribu. Kalisa beli apa tuh? Es krim melon ya. Kita makan es krim dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut nih muterin Moja OTW. Di Moja OTW ini selain area bermain anak, tempat makan dan minum sangat banyak sekali nih, teman-teman. Seperti yang kita lihat di seputaran ini banyak stand-stand. Jalan kalisanya. Jika tidak ada event di hutan kota ini, areanya sangat terbuka sekali nih, teman-teman. Cocok sekali untuk piknik. Untuk video di hutan kota kita sudah pernah nih, videonya di atas ya, teman-teman. Kalau lagi tidak ada event, ada apa tuh, Cah? Jadi jangan lupa untuk datang lagi ke booth yang di sini nih. Di stand daya ini cukup menarik nih, teman-teman. Ada alat untuk meniup balon dan ada gamesnya nih. Kebetulan pas kita kesini belum mulai. Nanti jika sudah mulai kita akan balik lagi nih ke sini. Mau lihat ada game apa sih di stand daya ini? Dan sambil itu apa, Cak? Ibu-ibu yang ingin ikutan main games. Kemana lagi nih? Yuk kita lihat yuk. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, teman-teman. Di sini ada juga arena permainan untuk anak-anak. Ini modelnya sih seperti pasar malam. Tapi untuk harganya di sini lebih mahalan sedikit. Nah, di sini tuh ada perahu yang di air, ada rumah balon. Tapi rumah balonnya ini besar sekali nih, teman-teman. Oh iya. Yuk kita cari tiketnya yuk. Kunci sepeda motor Yamaha. Bisa mengambil kuncinya di bagian kasir informasi. Terima kasih. Oh, ada main apa itu? Di sini tidak lupa juga ada games-games untuk orang dewasa. Untuk permainannya sendiri, ini beli tiketnya di IKA. Kalisa udah beli tiketnya ya? Coba lihat. Tiket apa tuh? Bonslet rumah balon. Yuk kita jalan yuk. Kita main. Lewat sini. Di sini banyak sekali permainannya nih, teman-teman. Nah, ini rumah balonnya. Kita langsung cus. Ayo. Wah, rumah balonnya besar sekali. Ayo. Mama,
lepas dulu ya. Kasih ya bang ya. Bukan ini tingkat satu yang pendamping ini kecil. Enggak dikasih bang. Minta aja kak, di bawah 5 tahun kan pak? Di atas sih. Oh kalau itu beli lagi kak. Kalau di bawah 5 tahun baru free pendamping. Oh ya udah deh. Itu di kiri aja. Nah. Ya udah yuk masuk kali sah. Karena kita tadi bilangnya umur Kalisa di atas 5 tahun, jadi kita hanya bisa ngerekam dari luar nih teman-teman, tidak boleh masuk ke dalam. Coba tadi kita bilang umur Kalisa di bawah 5 tahun ya, jadi bisa boleh masuk nih. Rumah balon di Moja OTW ini sangat besar nih teman-teman, dan ada jalur-jalur seperti ini. Beda sekali dengan yang di pasar malam. Untuk harga tiketnya sendiri dikenakan biaya Rp45.000 sekali masuk dan Rp60.000 boleh keluar masuk teman-teman. Dan untuk pendampingnya sendiri jika umur anaknya di bawah 5 tahun gratis ya, sedangkan di atas 5 tahun itu dikenakan biaya lagi. Untuk hutan kota ini sendiri, jika tidak ada event, dibuka dari jam 6 sampai jam 9 dan jam 3 sore sampai jam 6. Karena ada event Moja OTW ini, dibuka sampai jam 9 malam. Di sini kita bisa melihat pemandangan gedung yang indah nih malam hari, sambil bersantai dan menemani anak main permainan di Moja OTW ini nih. Di Moja OTW ini ada yang unik nih teman-teman. Permainan bola dikelilingi pagar, jadi bolanya itu besar-besar sekali. Ini gratis ya teman-teman. Kalisa cukup seneng nih main bola ini, karena ini bolanya tidak berat, jadi seperti bahan dan dipompa, jadi tidak bahaya untuk anak-anak. Bolanya warna apa? Warna biru. Di arena rumah bola ini, di sekitarnya banyak juga stand-stand makanan dan minuman. Sambil anak-anak bermain, bisa ngemil nih teman-teman. Masuk ke tengah. Masuk. Ke bawahnya, ke bawahnya, masuk, masuk. Sekarang kita balik lagi ke stand daya nih. Kita udah beli produk daya sebesar 10.000 dan ikutan gamesnya nih. Ayo kita main yuk. Kalisa siap nggak? Tunggu, sabar. Ternyata permainan ini seperti mesin capit. Kalisa nanti ngambil produk daya di tengah-tengah, tapi hanya produk daya yang bertuliskan berhadiah. Dan hadiahnya nanti kita lihat nih, apa sih dari daya ini. Kalisa berhasil nih dapetin 3 produk daya yang bertuliskan hadiah. Yang enteng-enteng aja nih dia ambilnya, tidak yang besar karena mungkin berat. Nah kita lihat nih hadiahnya apa ya kira-kira.
Alisa, gimana? Iya. Dapat 3. Iya. Dapat 3 ya. Nah, ini hadiahnya nih teman-teman, paper bag dan pulpen warna-warni. Kebetulan Kalisa senang sama pulpen warna-warni karena bentuknya lucu-lucu. Jadi 3 hadiah itu kita didata dulu mendapatkan pulpen nih. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman, karena like dan subscribe itu gratis biar nggak ketinggalan nih video Kalisa yang terbaru. Mau kemana lagi nih Kalisa? Dapat apa tuh? Oh iya, dapat pulpen. Aku dapat 3 pulpen. Oke, lanjut yuk.